يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد راق كأس الصفاء صفاء الصفاء, الصفاء, الصفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين la haula wa la quwwata illa billahil al il azim amma ba'd yang saya hormati yang saya banggakan untuk semuanya pada pembelajaran kali ini kita akan membahas berkenaan dengan lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan salat sun sunnah tetapi saya akan bertanya bagaimana kabar kalian semuanya Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari hal-hal yang negatif dan didekatkan kepada hal-hal yang positif dan kita akan bahagia selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Pada pembelajaran kali ini berkenaan dengan sholat sunnah. Tetapi kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Wa bil islami dina. Wa bi muhammadin wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Amri. Qawli. Amin. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu Satu, siswa dapat menjelaskan pengertian sholat sunnah Dua, siswa dapat menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan tata cara melaksanakan sholat sunnah. Yang keempat, siswa dapat menjelaskan hikmah melakukan sholat sunnah. Yang kelima, siswa dapat meyakini bahwa sholat sunnah merupakan penyempurna sholat wajib. Yang keenam, mempraktekkan sholat sunnah dengan benar Sesuai dengan ketentuan syarat, oke, sholat sunnah. Anda sholat fardu, ada sholat sunnah. Kalau fardu artinya wajib dilakukan, kalau tidak mendapat dosa, tetapi kalau sunnah dilakukan mendapat pahala, kalau tidak ya tidak apa-apa, tetapi lebih baik dilaku, dilakukan. tata cara melaksanakan sholat sunnah. Ini ada tiga. Bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan secara munfarid atau sendirian, bisa dilakukan boleh berjamaah, ya boleh munfa, munfarid atau sendiri, sendirian. Yang dilakukan berjamaah, contohnya adalah sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat kusuf, gerhana matahari, solat khusuf, gerhana bulan, solat istisqo, yaitu solat meminta minta hujan. Kemudian yang dilaksanakan secara munfarid, contohnya adalah solat rawatib. Solat rawatib itu solat yang mengiringi solat fardhu. Bisa dilakukan sebelum namanya qobliyah, bisa dilakukan sesudah namanya baqiyah. -ba Kemudian sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat istikharah. Sholat tahiyatul masjid ini sholat menghormati masjid. Sholat istikharah ini sholat karena terjadi keraguan untuk memilih ya. Dari keraguan itu akan diberikan tunjuk dan pilihannya insya Allah sesuai dengan keyakinan yang dia miliki. Kemudian bisa dilakukan dengan berjamaah Ya yep, bisa dilakukan munfarid atau sendirian Contohnya apa? Salat tarawih, salat witir, salat duha, salat tahajud, dan salat tas tasbeh. Oke, nanti kita akan bahas tata caranya satu per satu. Salat sunnah berjamaah yang pertama, salat idul fitri sholat yang dilakukan pada tanggal satu sawal yaitu setelah kita berpuasa di bulan Ramadan tata caranya yang pertama adalah niat nanti ini akan saya bacakan bacaan-bacaannya tetapi untuk yang sholat berikutnya nanti kita ambil sepotong-potong depannya saja ya biar tidak terlalu kepanjangan atau menghabiskan waktu yang lama. Tapi ini harus dipahami, betul-betul dipahami, agar bisa nanti untuk dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sholat sunnah. Niat, niat sholat idul fitri. Usalli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'mumma lillahi ta'ala. Itu kalau jadi makmum. Kalau seumpama jadi imam, diganti rak'ataini imaman lillahi ta'ala kemudian takbiratul ikhram Allahu akbar setelah itu membaca doa iftitah kabiran <tuh> walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا syarika lahu wa أمرت umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian takbir tujuh kali Allahu akbar Sebanyak tujuh kali Dan di antara takbir itu disunahkan untuk membaca tasbih Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar Allah pelan gitu ya. Sebanyak tujuh kali takbir. Setelah takbir tujuh kali membaca surah fatihah. Dan surah-surah yang dia kehendaki. Tetapi ini setelah fatihah ada surah yang dianjurkan. Ada surah Qaf dan surah al-a'la. Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kemudian surah yang dikendakinya bisa surah ad-duha atau alam nasrah dan seterusnya. Kemudian setelah membaca surah, kemudian ruko. Allahu akbar. Doa ruko. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Azim bihamdih. Dibaca tiga kali. Kemudian idzal samiallahu Bacanya, lakal hamdu wa, wa min Kemudian rukuk. sudah selesai tidal. selanjutnya ke su sujud Allahu akbar sujud baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih kemudian Allahu akbar duduk di antara sujud Rabbi firli warhamni warfa'ni warzuqni wajburni wahdini wa'afini wa'fu'anni Allahu Akbar kemudian sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih kemudian bangun dari sujud Allahu Akbar menuju rakaat yang ke kedua setelah berdiri pada rekan yang kedua, maka takbir lima kali. Dan di antara takbir itu disunahkan membaca tasbih. Setelah membaca takbir lima kali, kemudian fatihah dan surah-surah yang digendaki. Ada yang surah dianjurkan, ada al-qamar atau al-ghoshiyah. Kemudian ruko, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, kemudian tahi, تحيات، اشكرك التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم السلام السلام عليكم ورحمة الله إني أسألك الجنة والنجاة من النار السلام عليكم ورحمة الله إني أسألك الجنة والعفو عند الحساب selesai kemudian khutib berkhutbah dua kali khutbah pertama dibuka dengan takbir sembilan kali dan khutbah yang kedua tujuh kali dan setelah itu disunahkan bersalaman atau silaturahim itu adalah tata cara pelaksanaan Salat idul fitri sekarang salat Idul Adha dilaksanakan kapan? 10 Dzulhijjah ini bodoh kurban ini ya, bodoh kurban. Tata caranya sama, hanya saja nih niatnya, niatnya bagaimana? Usalli sunnatan li'idil adha ini kalau jadi makmum makmumal lillahi ta'ala kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala oke okay. selanjutnya sholat sunnah yang masih bisa dilakukan secara berjamaah yaitu sholat kusufi syamsi ini berbeda dengan pelaksanaan Salat idul fitri dan idul adha kalau idul fitri tadi kan satu rekatnya satu rukuk ya kalau di sini satu rekatnya dua rukuk ini ini pelaksanaannya untuk yang sholat kusuf dan khusuf kalau kusuf syamsi, gerhana matahari kalau khusufil komari gerhana bulan jangan sampai ke balik niatnya sholat gerhana matahari usalli sunnatal khusuf syamsi, rakataini lillahi ta'ala itu niatnya ya untuk melakukan ini hukumnya adalah sunnah muakat yang dianjurkan waktunya mulai sampai matahari apa sampai dari gerhana matahari itu sampai matahari nampak utuh itu waktunya. Kemudian sholat khusufil komari nah, ini juga sholat sunnah muakat mulai terjadi gerhana bulan sampai bulan nampak utuh sama pelaksanaannya sama yaitu dua rakaat empat ruku dan empat su sujud yang membedakan adalah yang membedakan adalah niatnya niatnya bagaimana usalli sunnatal khusufil fil qomari rakaat ini lillahi Allahu Akbar Seperti yang sholat sunnah Usufis Syamsi Oke okay. Selanjutnya sholat istisqa Yaitu sholat memohon hujan Karena terjadi kekeringan yang lama Sehingga sumber-sumber air tidak ada lagi Maka berbondong-bondong untuk melakukan sholat istisqa minta memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah ini dilakukan dua rakaat pada waktu kemarau panjang dilaksanakan di tanah lapang atau lapangan. Pokoknya yang tang-tang itu ya, yang was. Dianjurkan puasa empat hari. Di hari yang terakhir atau hari yang keempat pergi ke tanah lapang. Kemudian tata cara sholat istisqo seperti sholat sunnah yang lainnya. Yang membedakan adalah nih, niatnya. Usalli sunnatal istisqa rakata ini imam, kalau imam, makmum, kalau jadi makmum. Lillahi, lillahi ta'ala. Di akhir dengan khutbah. Khutbah pertama, membaca istighfar sebanyak sembilan kali. Khutbah yang kedua, membaca istighfar sebanyak tujuh, tujuh kali. Itu adalah sholat, sholat yang dilakukan, sholat sunnah yang dilakukan dengan cara ber, berjamaah. Oke, selanjutnya adalah sholat sunnah yang dilakukan secara sendirian atau munfarid. Sholat yang bukan secara sendirian itu munfarid. Ya, ada sholat rawatib, ada sholat di masjid, ada sholat istiqoroh. Oke, sholat rawatib sholat rawatib ini adalah sholat yang dilaksanakan untuk menyertai atau mengiringi sholat sholat fardu sholat tahiyatul masjid sholat untuk menghormati mas masjid Istikharah adalah sholat untuk memohon petunjuk pilihan terbaik di antara dua pilihan atau lebih itu sholat istighoroh Bagaimana tata caranya? Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Ditinjau dari hukumnya ada dua. Sholat sunnah mu'akat atau dianjurkan. Dan sholat sunnah ghoiru mu'akat. Cukup dianjurkan. Sholat sunnah yang dianjurkan. Yaitu dua rekat sebelum dan sesudah sholat zuhur. Dua rekat sesudah sholat maghrib. Dua rekat sesudah sholat isya' dua sebelum sholat su, subuh nah ini yang mungkin agak jadi perhatian itu adalah dua e, sebelum sholat subuh itu hadis nabi yang diriwatkan oleh Aisyah an Aisyah ta'udullahu anha ani nabi sallallahu alaihi wasallam kola al fajri khairum minad dunya wa ma fiha Awal muslim dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam bersabda dua rekat fajar atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya luar biasa itu sholat sunnah luar biasa apalagi kita melaksanakan sholat wajib yang kedua sholat sunnah wairum akat yang cukup dianjurkan dua rekat sebelum dan sudah sholat duhur selain yang muakat tadi empat rekat sebelum sholat asar dua rekat sebelum sholat maghrib biasanya kalau empat rekat ini dianjurkan eh, tahiyat awal tidak usah langsung ke rekat yang ketiga ditinjau dari pelaksanaan ada dua kopliyah sebelumnya Ba'diyah sesu sesudahnya nih kalau sholat rawatib itu niatnya menurut waktunya tak pemanis dilakukan sebelum duhur ya niatnya nanti solis sunat al qabli taduhri rokaat ini adalah taala kalau sesudah berarti solis sunat al baghi atau duhri rokaat ini adalah taala kemudian tidak diawali didahului oleh azan dan iqomah kemudian dilaksanakan secara munfarid atau sendirian Bila lebih dari dua rekat gunakan satu salam ya tadi satu salam. Jadi tahiyat, tahiyat. pertama tidak usah langsung ke rekat yang ketiga kemudian satu salam. Kalau empat rekat tadi ada yang empat rekat empat rekat sebelum asar tadi. Bacaan sholat tidak dinyaringkan posisi bisa berdiri kalau tidak bisa ya duduk. Kemudian dari tempat sholat sunnah tadi kopliyah dengan tempat untuk sholat fardu, kalau bisa tidak sama atau geser sedikit lah, karena ini disunahkan bahwa tempat untuk ibadah itu nanti sebagai apa itu e, saksi. Selain kalau mulut kita sudah nggak bisa, besok itu nggak bisa, maka tempat itu sebagai saksi. Ini loh, tempat yang digunakan untuk beribadah kepadamu, Tuhan atau Allah. Selanjutnya salat tahiyatul masjid ini berkaitan dengan adab masjid. Doa mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba Kemudian keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min Ya, masuk masjid kemudian jangan duduk dulu. Langsung salat tahiyatul masjid. Tata caranya sama. Ini yang bedakan adalah nih niatnya. Sholli sunnatat tahiyatul masjid rakaatainillahi taala dilaksanakan dua re dua rakaat jadi masuk masjid berdoa dulu Allah mufthali abu kemudian cari tempat salat dua rakaat di masjid kemudian nanti kalau apa itu setelah itu bisa melakukan solat kopliyah apa saat zuhur ya zuhur liyah maghrib maghrib asar asar dan sebagainya kemudian setelah solat sunnah tadi sholat fardu kemudian keluar dari masjid berdoa lagi Allahumma ini as'aluka selanjutnya sholat istikharah istikharah tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak adanya tetapi masih ragu dalam menentukan pilihan ini ada keraguan maka dengan istikharah insyaallah akan diberikan petunjuk Pelaksanaannya shorah seperti surat tahajud yaitu malam pertengahan yang terakhir tata caranya sama bangun tidur yang bedakan niatnya sholli sunnat dekat pertama baca fatihah surah al kafirun dibaca boleh lebih satu kali surah al kafirunnya kemudian dekat kedua fatihah dan surah al ikhlas surah al ikhlas bisa dibaca lebih dari satu kemudian Kemudian diakhir dengan doa istiqoh Selanjutnya tadi sudah yang dilakukan salat yang salat sunnah yang dilakukan secara munfarid sendirian. Sekarang salat sunnah yang bisa dilakukan berjamaah ya bisa atau dilakukan sendirian atau munfarid juga bisa yaitu satu sholat tarawih dilakukan pada bulan Ramadan waktunya setelah isak sampai waktu fajar jumlah rekaannya 8 atau 20 atau 36 itu betul semuanya tidak ada yang salah yang salah adalah yang tidak mau melaksanakan sholat taro. tarawih. taro tata caranya seperti sholat yang lain yang bedakan adalah niatnya niatnya bagaimana usalli sunnatat tarawihi rakaatnya ini ta'ala jadi dua salam dua salam dua salam Kalau delapan berarti ya ya dua salam kemudian dua salam kemudian dua salam dua salam selesai kalau dua puluh ya bisa dilanjutkan sesuai dengan keyakinannya selanjutnya adalah sholat witir sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan rakaat ganjil satu tiga 5, 7, 9 atau 11 re, rekat ganjil sholat fitir ini juga disebut apa itu sebagai salat penutup salat sunnah di malam hari waktunya sesudah salat isya sampai menjelang fajar salat subuh tata caranya seperti sholat sunnah yang lain hanya saja niatnya tadi karena ganjil ada yang dua rekat ada yang sah satu, naik dua, rekaat, ne, tiga berarti ya, berarti dua rekat satu maka e, dua rekat yang pertama niatnya usul sunnatal witri rok ini dua rekat tadi ya bila ta'ala kemudian selesai salam kemudian tambah satu rekat lagi niatnya usolli sunnatal witri rok atan kalau tadi rok ini dua rekat sekarang rok atan. lillahi lillahi ta'ala Oke, selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini biasanya dilaksanakan mungkin dianjurkan di sekolah-sekolah untuk siswa-siswi, untuk murid semuanya. Biasanya ada yang bisa digunakan, menggunakan atau dilaksanakan dengan sendirian atau berjamaah. Berjamaah ini disebut juga sholat awabin. Pada waktu matahari sudah menarik sekitar satu tombak atau sekitar jam 7 hingga menjelang sholat duhur jumlah rekaatnya pun paling sedikit dua rekaat paling banyak 12 re rekaat tata caranya sama dengan yang lain hanya yang membedakan adalah niatnya niatnya yaitu usalli sunnatad duha rakaataini lillahi taala ini kalau dua rekaat sama empat rekaat dilakukan satu kali salam usolli sunat duha arba'a rokaatin lillahi ta'ala seumpamanya dirasakan seperti itu kemudian sholat tahajud nah, sholat tahajud ini sholat istimewa juga yaitu sholat sunnah muakat yang dilakukan pada bagian waktu di malam hari sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang diperintahkan langsung Allah sesuai dengan firman di surah Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min al-laili fatahajjat bihi naflatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa min al-laili dan pada sebagian malam fatahajat bihi lakukanlah sholat tahajud nafilatallak sebagai suatu ibadah tambahan bagimu asa mudah-mudahan ayyab asa buka Tuhanmu mengatmu makom mahmuda ke tempat yang terpu terpuji amin Allahumma amin kemudian tata caranya sama waktunya setelah surat isya sampai fajar sidik menjelang waktu Surat Subuh dan dilakukan setelah tidur. Paling sedikit rekatnya adalah dua rekat, paling banyak tidak dibatasi ini. Dilakukan sendirian ya boleh berjamaah juga bu, boleh dilaksanakan utamanya dua rekat salam, empat rekat dan jangan tasahud awal, langsung ke rekat tiga berarti niatnya yaitu usulis sunnat tahajjudi Raka'ataini lillahi ta'ala tahajudi ini ta'ala. Oke, okay, manfaat dan keutamaan sholat tahajud. Membentuk karakter yang soleh. Sarannya memberikan diri kepada Allah. Mencegah perbuatan dosa. Menghapus atau menghilangkan penyakit hati. Mengobati penyakit jasmani. Ini luar biasa. Karena diperintahkan oleh Allah secara langsung ini. Melalui firmannya wa luar biasa salat tahajud ini memang berat kalau dilakukan satu dua kali Tetapi tapi kalau sudah dilakukan terus menerus sangat ringan sekali ada ketenangan ketenteraman terhadap diri orang yang melak melaksanakan oke sekarang salat tasbih sholat yang dilakukan dengan membanyak membaca tasbih dilakukan di malam hari empat rakaat dua kali salam jika dilakukan siang hari empat rakaat satu kali salam sholat tasbih dilakukan sesuai kemampuan Nek mampu nes dinos pisan yos pisan, nek seminggu pisan yos seminggu pisan, nek orang mampu seminggu pisan sebulan pisan ya sebulan pisan, nek orang mampu sebulan pisan yos setengah tahun pisan atau setahun pisan, nek orang mampu Ya, paling tidak minimal adalah seumur hidup sekali tata caranya ada niat kemudian niatnya bagaimana usali sunat tasbih ta Allahu akbar ini yang bedakan yaitu setelah surah pendek tasbihnya pada kata ada 15 kali kemudian setelah membaca doa ruku tasbihnya 10 kali. Membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika duduk di antara dua sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika sujud kedua, saya membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Ketika berdiri untuk rekat yang kedua, duduk dulu, duduk istirahat, membaca tasbih 10 kali. 10 kali. Setelah itu berdiri yang kedua dengan bacaan yang sama dengan rekat yang pertama tadi itu. Pada rekat yang kedua setelah tasyahud awal dan akhir membaca tasbih 10 kali. Jadi setiap satu rekat tasbihnya 75 kali. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah Wallahu akbar Itu ya Kemudian jumlah totalnya karena kita laksanakan 4 rakaat berarti 75 kali 4 terkait sama dengan 300 bacaan tas tas B. Selanjutnya hikmah salat sunnah Yang pertama jalan keluar permasalahan dan senantiasa diberikan rezeki yang cukup Allah, menambah kesempurnaan salat fardu, menghapus dosa, meningkatkan derajat, menumbuhkan kecintaan kepada Allah sebagai umatkan rasa syukur kepada Allah mendatangkan keberkahan rumah yang dipakai sholat sunnah hidup terasa nyaman dan tentram subhanallah betapa luar biasanya hikmah sholat sunnah ini apalagi sholat far fardu oke sekarang evaluasinya bisa sikap sosial lewat observasi keterampilan membuatkan sholat, sholat satu sholat sunnah pengetahuan mengerjakan soal soal di Google Formulir dan alhamdulillah alhamdulillah sudah selesai oke demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini semoga memberikan manfaat kebaikan keberkahan dan kita bisa melaksanakan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga dengan sholat sebagai fasilitas kita, mediator kita mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita dimudahkan urusannya di dunia, diangkat derajatnya oleh Allah dan suatu saat masuk surganya Allah. Selamat dunia ini, selamat akhir hati. Mari kita tutup dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kesalahan berasal dari keterbatasan kemampuan saya. Kebenaran milik Allah semata dan akhirul kalam ihtinas siratal mustaqim tamma alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum rabbana baraya الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رافي عشاني عن

mbembne bakal sengsara akeh kang apal Quran hadise senang ngafir ke marang lie fire dewe da kake y isise kotor di akan yen isih kampang kucu nam su angkara eng pepaes ke pyaren do irilan meresukehto angko